hobi dia. Mana duduk? Duduklah. Duduk kat situ boleh. Boleh. Okey, sekarang kita nak masuk pula bilik. Kita tadi dah check in. Ni nak masuk bilik dia, Swiss Garden. Tempat parking kena naik atas. Lepas tu kita macam masuk dekat macam mall kat sini. Ha, jom. Okey. Ha, dekat sini ada Swiss Garden dengan hibiscus. Okey, sebelum tu nak kena scan dulu. Okay, kita dah masuk dekat area dalam. Sekarang kita cari lift untuk naik ke atas Swiss Garden. Okay, dia bagi arrow kat sini. So, dah senang lah nak tahu kat mana kita kena naik. Okay, jom. Okay. Welcome. Okay, sekarang kita tekan lift. Atas. Okay, kita tunggu. Okay, jom kita masuk lift. Adik, sini. Kam. Okay. Eh, depan ni je bilik kita orang. Keluar daripada lift. Terus sampai. Okay. Okay, yang ni yang selamat ni. Your has been disinfected. Okay, jom. Kita jom. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Permit ni. Okey, sampai dah bilik. Wah, wow. Okey, kita pergi dulu. Oh, sekejap. Okey, ni sekarang kita view bilik. Ha, ni katil. Katil ni saya skiing. So kalau Ana ada 4 orang tu, 4 orang pula, Ana 2 orang, 2 orang dengan parents, muat. Excited anak-anak bila dah sampai. View dia Sungai Melaka. Cantik view, dapat view bilik ni. Ada air pula. So, tu dah ada cruise. Maybe malam ni kita boleh. Tengok tu. Ada orang naik tu. Kelawat tu. Nampak tu. Tu kena nampak. Kakak excited nak naik. Okay, ni ada meja. Nak naik tu. Tak sabar. Batu ni ada batak. Ni seronok ni anak-anak mandi. Ini yang biasa lah. Gigi, sabun, shower dia, toilet. Di tempat lain sana macam sliding. Macam tu. Okay, ni semua tengok bersih. TikTok. And then yang paling bagusnya, dia sendiri sediakan iron board dengan iron sekali. So tak payah nak call lagi. Ada extra bantal kat sini eh, Abi. Ada 2 extra bantal. Ini ada test site. Okay. Okay, ada belakang. Ini dah pukul 6 lebih. So anak-anak pun dah tak sabar nak pergi swimming pool. Jom kita pergi swimming pool. Sana main sana pula. Kakak sana. Okey, pegang adik eh. Tu main sana. Tu main tu. Jangan ni ya. Ni. Okey, masuk. Pegang ya.
So sini dalam sikit eh. Mana? Cepatlah. Kita dulu kat tempat jacuzzi ni. Papa swimming kat sana. Kakak. Kakak dah sejuk dah. Kakak. Okey. Ni adik. Oh, papa swimming. Bye-bye, papa. Bye. Bye. Sini je, sana dalam, sana dalam. Tak mahu yang situ. Kakak kat sini je. Bubble swimming. Banyak bubble, ada banyak bubble. Kakak kat mana? Nak berak. Alah. Okey, okey, jap, jap. Tunggu papa sini. Okay, kerang kerang bakar pula. Okay, kerang rebus dah sampai dengan dia punya sos-sos cicak. Order air. Setengah jak untuk buat orang dengan milo air. Yang lain kena tunggu dulu. A few moments later. Okey, settle makan semua. Siap bungkus lagi, siap masak tiga rasa. Sebab dah terlebih makan sangat. Breakfast. So, kena cek suhu dulu. Baru boleh masuk. Ini beratur dulu. Ini tempat makan breakfast. Kita tengok dekat sini ada sediakan susu, buah-buahan, macam-macam fruit. Kita kena pakai sarung tangan ni sebelum nak pergi ambil. Yang ni tempat okay. Ada nasi lemak, mi goreng. Okay, ni bubur. Okay, kita tengok tempat lagi. Okay, ni ada roti. Okay, ni ada salad. Cheese. Nah, ni air-air yang disediakan. Okay. Okay, ni tempat roti. Okey, hari kita check out dulu. Budak-budak ni. Mana ke?
Okay, sekarang kita on the way ke Mummy Master. Hai adik, lagi mana? Oh, ni tempat buat kita doodlekan kita punya cup. Dia nama adik punya mana? Tunjuk sikit. Wow. Kakak punya tengok. Okay, hasil dia. Sama tak? Sip. Sama tak? Sama tak? Okay, cepat, letak. Proses ni. Okay, ni tiket tempat kita nak naik cruise dengan nak naik malam tadi tapi tak sempat sebab lepas makan je. Dah pukul 10.30. Kalau malam dia tutup sampai 11.30. Ini gambar ni ya? So, ni dia punya harga tiket lah. Tengok ni. Kita akan naik dekat sini. Okay, jom. Kita jalan lagi. Naik lalu mana be? Sini. Okey. Ni tak nak jalan kaki, nak ada dokong. Jomlah kita berjalan. Apa ni? Eh, para ambil suara. Ha. Ada nak tengok. Ani cerita ni. Okey, dah. Setelah jauh berjalan, kita sampai juga akhirnya dekat jetty Melaka River Cruise. Okay, jom kita. Okay, lepas scan tadi kita kena beratur. Okay, ni ambil gambar dulu. Ambil gambar baru kita beratur. Okay, jom. 10 minit katanya aku sampai, so kita kena tunggu dekat sini dulu. Lagi 10 minit. Okay, sekarang kita dah naik cruise. Pandai lah, dah naik apa? Dah naik apa, dek? Dah kali ni. Okay, kita tunggu berjalan. Dekat dalam. Pada masa ni dia buat susun rata rumah mungkin. So ni tadi kita dah di sini. Okay, sekarang kita nak pergi ke museum rumah Melayu. Jom. Jom. Okay, so kita nak pergi. Rumah-rumah di sini memang cantik sangat. Okay, rumah yang
atas. Hotel sebelah ni, hotel kita sebelah. Okey. Okay, dari kita. Ni rumah museum. Eh? Okey, jom kita pergi rumah apa? Ni hotel yang kita orang duduk, Swiss Garden. So tadi naik cruise ke sini. Okey, sekarang kita dekat Pusaran Dato' Othman. So Pusaran Dato' Othman ni dia ada satu museum rumah yang dijadikan museum. Dan masuk adalah secara percuma. So ni dekat Kampung Moten ya. Kalau kita tengok belakang tu, background hotel, tapi depan rumah tradisional. Wah, memang cantik, awesome. Jom guys, kita try masuk. Okay, tengok sini. Okay, so boleh masuk ya. Selamat datang di mana Villa Sentosa dan Living Museum ataupun Museum Hidup. Kita rasa gunakan rumah ini. Walaupun keadaan artifak susunan pun tak ada. Kita baru start. Kita boleh kumpul je. Selamat. Ini ruang untuk lagi keluarga berbincang ataupun bicara. Jadi mereka yang ada itu boleh menatap di wajah masing-masing dalam adik saya. Semua adik-adik. Tapi kumpulan sembilan lelaki, saya yang bongsu nombor pas. Sekarang dah pension. Kalau kiri kanan, bukan wajah saya. Lama tu habis sebulan sebelum dia meninggal dunia. Tadi usia 92 tahun. 19 tahun. Kampung ni tak pun boleh. Jadi banyak tadi kampung ni tak pun boleh. Kampung ni tu tak pun boleh. Ada oleh sebab kita ni luar daripada kawasan.